Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jam BN. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur jam tangan digital Quicksilver. Nah, seperti ini jamnya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara pengaturannya? Nah, mari teman-teman tonton video saya sampai selesai biar teman-teman mengerti dan paham. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, comment, and share biar setiap video yang terbaru dari saya teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Baiklah teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke cara pengaturannya, saya perkenalkan dulu jamnya. Nah, ini model jamnya teman-teman. Nah, ini di samping kiri ini ada tombol dua teman-teman, atas bawah. Nah, ini tombol lampu. Yang atas ini, nah ini tombol menu atau mode buat pengaturan awal. Nah, di samping kanan saya ini juga ada tombol dua teman-teman. Nah, ini tombol yang star yang di atas sekali ini. Nah, ini tombol reset yang di bawahnya buat menambahkan angka kalau kita lagi ngatur jamnya. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut aja ke pengaturannya. Nah, pertama-tama kita pencet tombol mode ini teman-teman, atau menu awal ini teman-teman ya. Nah, tombol ini kita pencet sebanyak 3 kali. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, udah kedip-kedip begini teman-teman di pinggirnya ini teman-teman ya. Kita pencet tombol reset, kita mindahin angka, kita mengatur jamnya teman-teman. Nah, ini udah kedip-kedip begini, kita tambah-tambahin aja teman-teman. Kita mengatur jam 9 pagi. Nah, pencet tombol start, pencetnya terus sampai dapat angka 9. Nah, ini ada tulisan PM di atas ini teman-teman. Nah, berarti ini jam malam ini teman-teman ya. Nah, kita pencet aja terus sampai hilang angka PM itu teman-teman ya. Pencet terus. Nah, udah hilang KPM, kita tambah-tambahin terus teman-teman sampai dapat angka 9. Nah, udah dapat angka 9. Nah, berarti ini jam 9 pagi ini teman-teman, nggak ada tulisan PM di atas. Nah, udah selesai. Jamnya kita atur, kita mengatur menitnya lagi teman-teman. Nah, pindahin lagi, pencet tombol reset. Nah, ini teman-teman ya. Nah, udah gede-gede begini, kita pencet tombol start buat nama-nama angka. Kita mengatur jam 9.00. Pencet terus. Nah, udah dapat angka 9.00. Kita pencet lagi tombol reset. Kita mindahin mengatur bulatnya lagi teman-teman. Ini bulatnya teman-teman ya. Nah, udah gede-gede begini, kita pencet-pencet aja. Kita mengatur bulan 12 sekarang teman-teman. Nah, udah dapat angka 12 teman-teman. Kita pindahin lagi, kita ngatur tanggal lagi teman-teman. Pencet tombol reset. Nah, ini udah gede-gede begini, kita tambah-tambahin aja. Sekarang tanggal 20. Pencet tombol start. Nah, udah dapat angka 20, kita pencet lagi tombol reset, kita mengatur harinya lagi teman-teman. Nah, ini kira-kira begini teman-teman ya. Kita pencet lagi tombol start buat nama-nama harinya. Sekarang hari Senin. Nah, udah ada tulisan Monday ini, berarti hari Senin teman-teman ya. Udah selesai, kita atur tanggal, bulan, dan hari teman-teman. Nah, kita kembali ke jam, pencet tombol mode atau pengaturan awal nih teman-teman. Selesai jam kita atur teman-teman ya. Nah, sekarang kita mengatur alarmnya lagi teman-teman. Nah, untuk alarm pencet 2 kali teman-teman tombol mode ini, sekali, 2 kali. Nah, udah begini teman-teman ya, kita mengatur alarm jam 7 pagi misalnya ya. Nah, kita pencet tombol reset. Nah, udah kira-kira begini, kita tambah-tambahin aja teman-teman. Nah, udah dapat angka 7. Nah, kita pencet lagi tombol reset, kita ngatur jam 7.00. Nah, tambah-tambahin aja teman-teman, pencet tombol start. Jam 7.00. Nah, udah dapat angka 7.00. Selesai alarm kita atur teman-teman. Nah, kita kembali pencet tombol mode atau pengaturan awal ini teman-teman. Nah, kita kembali ke jam. Nah, selesai alarm kita atur teman-teman, kita mengatur stopwatch-nya lagi teman-teman. Nah, begini pengaturan stopwatch-nya teman-teman. Nah, pencet sekali doang teman-teman ya, tombol mode atau pengaturan awal ini teman-teman. Nah, ini stopwatch-nya teman-teman. Nah, kalau untuk stopwatch-nya teman-teman ini kan lagi mati ini nih. Nah, pencet tombol start buat menghidupin stopwatch-nya. Nah, udah hidup stopwatch-nya nih teman-teman. Nah, kalau untuk mematikannya pencet lagi tombol start. Nah, begitu teman. Kalau untuk kembali ke 0.00 pencet tombol reset. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sangatlah gampang sekali. Nah, udah selesai stopwatch kita atur teman-teman ya.
Nah, kita kembali ke jam. Nah, sudah selesai jam kita atur teman-teman ya. Cuman begitu aja, sangatlah gampang sekali. Nah, baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekian dulu dari saya. Seandainya ada pertanyaan atau kurang mengerti, silakan ditulis di kolom komentar. Pasti akan saya tanggapin. Baiklah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.